sedang jalan menuju Soto Ading. Jadi sekarang gue naik motor jalan Mangger. Jadi gue sekarang ngasih example buat yang postingan gue sebelumnya tentang honest review gue tentang Xiaomi. Gue akan kasih lihat lu biar lu lebih tahu suara gangguan apa sih yang kedengeran waktu gue rekam yang gini. Jadi ya kalau yang di sini yang tahu jalan ini ya orang-orang sini aja sih. Ya termasuk juga ya mahasiswa-mahasiswa yang tinggalnya di daerah Sukapura. Kita tahu lah jalan Mangger. Yang mungkin kemana. Jadi ya orang ini ngapain? Di tinggung begini ngambil apa coba? Ambilin dahulu. Ayam udah mana? Jadi gue sekarang food kuliner ke Soto Ading, Soto Ading Batu Nunggal. Jadi gue lewat jalan belakang, lewat jalan tembus yang Batu Nunggal, jalan belakang Batu Nunggal yang lewat Sukapura, biasa macet. Jadi sebenarnya gue ini juga lagi nggak sehat banget, lagi sakit. Ya sebenarnya sekujur tubuh sih sakit. Lagi ada habis masalah. Jadi ini gue juga maksudnya sih naik motor sebenarnya. Topen gue juga pengen makan. Topen juga lagi gak enak badan. Jadi ya gue dulu lah nyariin makan ke babe. Hari ini juga sebenarnya kan hari Kamis, lagi hari libur. Teman-teman juga ada MP Bandung lagi pada jalan kemana gitu, gue lupa. I hate speed trap. Tapi di sini speed trapnya nggak, ya gundukan lah polisi tidur. Nggak kayak yang di jalan Sukapura, sakit banget. Cuman tetap aja kak, lagi nggak enak. Aduh, lagi nggak enak badan. Karena kayak gitu tetap aja sakit gitu. Kayak ditonjok di perut. And here we go, we arrive in Batu Nunggal. Sekarang kita di Batu Nunggal. Gue kasih tahu cara jalannya, di mana setelah itu berada. Jadi dari sini kalau yang tahu terminal Batu, terminalnya Prima Jasa, keluarnya lewat sini nih. Terminal Prima Jasa Batu. Nah, ini dia. Sekarang ngarah juga ngarah keluar. Sumpah dekat banget. Dan kalau kalian agak bodor dikit ya silakan cornering. My bluebird. Udah tinggal lurus aja. Tangkapannya gampang. Gak cari domaret. Udah kelihatan pasti tenda-tenda yang merah dan kuning. Nah itu ya tokonya, tempat makannya lalu gede. Nah itu dia tendanya, gak kelihatan sih kalau di kamera mah ya.